Pak, shooting dari atas bagus loh, Pak. Bisa menggaris ya. Atas sana, Pak. Nanti. Kenapa kalau aku ke situ situ? Ke sana toh, Pak. Kanan. Hati-hati loh. Wah, bangun. Wah, bangun. Batunya entek. Siapa Pak? Tio Marwan dulu. Ada cepat kiri, oke. Kiri pak kiri. Nyeri apa? Dors. Ayo,
Harapannya lu. Gimana ada sepur dah? Apa namanya? Enak dapuran ada sepur. Rasanya. Ini enggak durang. Ini enggak durang. Ini terlihat para karateka sekladen timur melakukan long march menelusuri objek wisata Watu Sepur. Nah, ini karateka sudah memasuki objek wisata Watu Sepur. Dinamakan Watu Sepur karena batuan tersebut dilihat dari kejauhan seperti kereta api berjalan. Watu Sepur tersebut terjadi secara alamiah sejak ribuan tahun yang lalu. Ini di sebelah kiri para karateka terlihat Watu Sepur atau batu yang terkikis secara alamiah memanjang sekitar 100 meter. Dan ini merupakan objek wisata yang sangat unik. Karateka ini merupakan kelompok atau kegiatan latihan bersama karateka-karateka se-Klaten Timur. Karateka ini mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum. Karateka ini latihan bersama di lapangan Jodangan. Nah, ini terlihat para tim kesehatan Palang Merah Remaja SMP Negeri 3 Mbayat Klaten yang ikut tergabung dalam kegiatan karateka latihan bersama. Tugasnya membantu apabila ada yang sakit. Nah, ini karateka-karateka sedang menikmati menelusuri objek wisata Watu Sepur. Terlihat dinding-dinding bebatuan terkikis secara alamiah sejak ribuan tahun yang lalu. Maka masyarakat Jodangan dan sekitarnya memberi nama Watu Sepur atau bebatuan yang menyerupai kereta api berjalan. Perorangan ini.
buat sendiri-sendiri kayak itu buat. Masih turun ini. Yuk, Pan, yuk. Yuk, Pan, yuk. Yuk, Pan, yuk.